Saya mendahului dan menunggu kamu nanti di telaga. Allah tak mau masuk surga langsung. Tunggu dulu umatnya. Beliau pembawa berita gembira daripada Allah Subhanahu wa taala, dan berita gembira itu sentiasa disampaikan oleh beliau tentang Allah Subhanahu wa taala dan nikmat serta pemberian yang Allah berikan, sehingga di antara sifat nabi sebagai pembawa berita gembira berterusan bukan hanya di dunia tetapi nanti di akhirat. Kita di dunia sudah tidak ada lagi Rasulullah, badannya tidak ada bersama dengan kita, tetapi panduannya ada, hidayahnya sentiasa ada, sunnahnya sentiasa ada, Al-Qur'annya sentiasa ada dengan kita, sirahnya sentiasa ada dengan kita. Itu juga bagian daripada kabar gembira juga. Kabar gembira yang dibawa oleh beliau tidak terhad hanya di masa kehidupannya beliau, tapi berterusan hingga ke hari ini. Bahkan ketika dibangkitkan nanti akan dilihat juga bagaimana beliau sebagai pembawa berita gembira hatta di akhirat. Walaupun tak ada lagi syariat, tak ada lagi perintah salat apa semua, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya yang akan membawa berita gembira kepada mereka, idza ayisu. Kalau manusia nanti di hari kiamat putus asa akan nasib yang akan mereka tanggung hasil daripada perbuatan mereka di dunia, dan mereka pada ketika itu menyesal dan putus asa, nabi yang akan memberikan kabar gembira untuk mereka tidak putus asa. Wa ana mubashiruhum idza ayyisu. Paham tu? Walihada, bukankah dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inni muntazirukum alal haud, aku tunggu kamu nanti di telaga. Atau dalam riwayat yang lain, inni faratukum alal haud, saya mendahului dan menunggu kamu nanti di telaga. Allah tak mau masuk surga langsung, tunggu dulu umatnya untuk diberi minum oleh tangannya yang mulia, masuk ke telaga yang terbesar daripada semua telaga para anbiya, yang bagi orang yang meminumnya, khususnya kalau minum daripada tangan beliau, tidak akan haus selama-lamanya. Ya salam. Of course dia kalau kata dia tunggu, aku tunggu engkau di telaga, bukan sembarang tempat itu. Masih tempat yang paling strategi. Hanya untuk dapat kita lalu haud tu, di sini kita kena ingat kepadanya, kaji sirahnya, hayati kehidupannya, meniru perbuatannya, baru kita akan pergi ke telaga situ nanti. Amma di dunia kalau dia jauh daripada sunnahnya, tidak menghayati kehidupannya, diketepikan syariatnya, macam mana akan sampai ke telaga? Al-Fil Hadith menyatakan, nanti aku tunggu engkau di telaga. Dalam hadis yang lain beliau mengatakan, Anas ketika bertanya, ya Rasulullah, nanti di hari kiamat di mana aku jumpa engkau? Katanya di sirat, jembatan. Kalau tak jumpa, di timbangan, kata Nabi. Kalau tak jumpa, di telaga. Aku tak lepas daripada tiga tempat ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana pun juga menunggu dan memberi kabar gembira dengan memberikan syafaat kepada umat. Nah.